serba lengkap. Terima kasih TMS Tour Sendirian Berhad di atas undangan ini. Banyak aktiviti menarik yang telah saya cuba dan menikmati keindahan Pulau Bali dari darat dan dasar laut sememangnya suatu kenangan yang tidak dapat saya lupakan. Minggu hadapan, saya ke Kota Auckland, New Zealand. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi MySejahtera anda telah dikemas kini. Selepas dikemas kini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemas kini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Shailin Zulkifli. Disebabkan pandemik COVID-19, saya tidak lagi bersukan bersama anak-anak saya di luar rumah. Tapi saya dengar tidak lama lagi kita akan mendapat vaksin. Namun saya terdengar ada juga yang takutkan vaksin. Nasihat saya, janganlah percaya kepada berita palsu. Dengarlah saranan pakar kesihatan anda. Vaksin bukan sahaja penting untuk diri sendiri, tetapi untuk melindungi orang yang kita sayangi. Lindung diri, lindung semua. KPM.